What's up guys dan Assalamualaikum. Saya Syauki. Hari ini saya akan menghasilkan Comet. Alright, pada kali ini saya akan menghasilkan Comet berdasarkan MOWI Malaysia yang dilakonkan oleh Zizal Razak dan Sezi Sam yang berjudul Police Evil. Pada masa yang sama juga, saya ingin menyiapkan tugasan assignment saya. Alat-alat yang saya akan gunakan untuk menghasilkan Comet ni ialah gloss art paper, pensel 2B, marker dan pembaris. Seterusnya, empat langkah yang saya akan gunakan untuk menghasilkan komik ni. Langkah pertama, saya akan mencari jalan cerita, dan langkah kedua, saya akan melakar menggunakan pensel 2B, dan langkah ketiga, saya akan menekup menggunakan marker yang telah disediakan, dan langkah terakhir, saya akan meletak perbualan di dalam komik ini. Tanpa membuang masa lagi, let's begin. Untuk langkah pertama, anda perlu mencari jalan cerita yang terbaik untuk menampakkan ringkasan dari jalan cerita ini dan untuk melakar di dalam komik anda dengan menggunakan teknik yang saya tunjuk di bawah. Dan untuk screenshot layar kaca anda, anda perlu menekan button ini. The next one, untuk memulakan langkah yang kedua, anda mestilah membuat petak dahulu untuk memudahkan kerja melakar watak, dan setiap penjuru petak mestilah berukuran 1.5 cm, dan selepas itu watak akan dilakar menggunakan pensel 2B. Bagi langkah ketiga pula, untuk menekuk lakaran yang dihasilkan menggunakan pensel 2B, anda mestilah menggunakan drawing marker ataupun marker biasa yang berukuran saiz kecil, dan mana anda boleh dapatkan semua marker ini di store-store terdekat ataupun art store dan ataupun di Shopee, dan saya akan letakkan link di description.
Alright guys, terima kasih kerana telah menonton video saya. Dan untuk langkah terakhir, iaitu langkah keempat, saya akan upload pada minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk subscribe video dan channel saya, like dan komen apakah portrait yang seterusnya yang patut saya hasilkan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG dan Instagram saya. I'm Shaki, don't be afraid to take risks. Bye bye.